Innallaha sa'ankuna basira Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur bani kata amakun Allah nadaka sengko kaulastaja madaka kaulastaja fima dan balang razaqana se'a paring recek ke Allah nadaka staja anak suwa dakko tu'ang lampi masyarakat kaulastaja alhijarata dakka batah wallabina bandakka batah watina bandakka kacalot kak dinto ajunan Rasulullah ajabu dak ka Sayyidina Aisyah setung saat Sayyidina Aisyah kak dinto la benga kak dinto e paringe rito e paringe kain mak le genteng akhir Rasulullah angalak dak ka kain kak dinto mereka lak pas ajabu innallaha taala lam ya'murna bi fi ma razaqana an-naqs wal hijara wal labin wat bani syara tabatri sa ikalam pinna maka kak dinto larangan e kak dinto jelasaki wal man'ulin nadabi tapi larangan ini merupakan anju fayukrahu tanzihan tati makrahu qama la tahriman alal asah la tahriman alal asah innallaha sa'unkuna basira ajunan Allah ta'ala mahat suci Allah lam yaj'al panikata atatiyaki basira Allah limaskhin eka andi maskh al maskh yakni orang se'epa oberop beda azaban zaman lamba kak dinto orang eparoba-roba termasuk Allah kak dinto dak ke kaum Nabi Musa nikah angoba sebagian dari mereka dak ke ketang beda seyoba dak ke khinzir fakuno kuno kirodatan khasiin ketika mereka durhaka tapi debuna nasoreh sahih dalam hadis kak dinto ketika Allah amasah masah nikah angoba-roba naslan lam yajal naslan ndak ka katoronan wala akiban bentek kese penerus sakap pinna oreng seyadab kalaban epa oberopa baik epa tati celeng otab epa tati pate nikah bi Allah tak kira ebri penerus tak kira ebri katoronan karena beda kidulu kan itu isu sebetulnya tahuning dari kak dimana apa memang ada orang intelektual elitnya yang meng meluncurkan bahasa ketika itu kan cangkila di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi Musa alaihi salam kak dinto berdese kuno kiradatan khasiin berarti ketang oh berarti ketang bo ketang setuju no nak foto naruah nak foto nak kaum Nabi Musa tidak nas sahih dalam hadis innallaha lam yaj'al limaskhin min ajamiin yakni nikah nasalan wala akiban wa qad kanatil qiratul khanazir qabla dhalik penyakti angku-angku pada apa banyak-banyak ketang wal khanazir ban banyak-banyak jeleng qabla dhalik sebelum najari subhanallah kita tahu di masa kanjeng Nabi kak dentoh orang-orang yang berpikir tentang konsep-konsep seperti ini adalah orang-orang filsafat yang ada di Yunani. Kadima pada situng konsep Darwin bahwasanya manusia nikah pada awalnya adalah kera yang berproses. Akhirnya dan semua dan sebagian ilmuwan itulah kemudian tertinggal Darwin. Ngomong dan nikah. Jawabannya jelas, gampang. Asa acang mundanya berarti ada ketang sekali kan? Oh iya sudah ketang-ketang ini lihat di manusia kekapi ternyata pada zaman Rasulullah itu sudah dibantah kenapa kak dinto termasuk minal mu'jizat yang membantah apa yang akan diisukan di belakang kenapa keneng izaman kustekannya Nabi kan lebih ada yang berpikir sekak dinto Allah wa'alam kawan kak dinto situng kejelasan.